أبنائي لا يصلون في المسجد وأعلم أنه جاء ولكن فقدوا أجور كثيرة توجيه نصيحة نعم صلاة المسجد لا, لا, لا بد أن نتنبه لها يعني شوف الآن الحديث الذي قرأناه قريبا الإنسان إذا صلى في المسجد يعني قرأناه في السؤال قريبا يعني إذا صلى في المسجد وهو قادم إلى المسجد كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وترفع عنه سيئة وترفع له درجة في بعض الروايات إذا جلس في مصلاة فهو في صلاة ما كانت صلاة تحبسه يعني ينتظر الصلاة وتدعو له الملائكة ثم كذلك إذا انتهى من الصلاة وجلس في مكانه أيضا يدعو أو يذكر الله أو جالس كذلك الملائكة تدعو له وتصلي عليه طالما أنه في مصلاة ما لم يحدث أو يؤذي أحدا يعني كل هذا الاجر غير قضيه صلاه الجماعه تعدل صلاه الفذ ب 27 درجه وقال بعض اهل العلم 27 درجه يعني 27 صلاه. يعني الصلاة في البيت عن صلاة الصلاة في المسجد عن 27 صلاة وإحنا ما إحنا غنيين عن الحسنات حقيقة فيحذر هؤلاء وكان رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد لي رخصة أن لا أصلي في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال أجب وهو أعمى بل كاد يحرق بيوت أناس لا يحضرون صلاة الجماعة وفي بعض الرواية صلاة الجمعة فالأمر خطير جدا لابد أن نتنبه والله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هؤلاء الذين يعمر مساجد الله تبارك وقال في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صار رجال

atau memberikan nasihatlah secara umum kepada orang yang tidak salat di masjid dan beliau sebetulnya menjawab pertanyaan dari jamaah ya beliau mengatakan sesungguhnya anak-anak anak-anakku uh, anak tidak salat di masjid uh, mereka tentunya akan kehilangan banyak pahala ya karena tidak salat di masjid dan apa nasihat antum untuk mereka Maka beliau mengatakan sebelumnya dia telah menjawab sebuah pertanyaan ya tentang keutamaan solat berjamaah di masjid. Salah satunya adalah setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu langkah pertama dia akan memberikan kita kebaikan, langkah setelahnya menghapuskan dosa kita, bahkan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan juga keutamaan bagi orang-orang yang menunggu sholat ya, menunggu sholat. Maksudnya dia sholat maghrib, kemudian dia berdiam diri di masjid menunggu sholat isya. Dia juga akan mendapat uh, pahala ya. Karena siapa saja yang duduk di tempat sholatnya ya dan dia menunggu sholat, para malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya selama dia tidak berhadas ya dan juga tidak menyakiti orang lain seperti itu. Dan juga disebutkan dalam satu riwayat salat berjamaah itu memiliki keutamaan ya 27 derajat dibanding salat sendirian. Dan sebagian para ulama mengatakan apa makna 27 derajat itu adalah 27 salat. Jadi seorang salat zuhur sendirian di rumah ya satu salat Berarti butuh dia 27 kali sholat Baru bisa menyamai pahala orang yang sholat berjamaah Jika kita katakan 27 sholat itu sudah hampir satu bulan Jadi dia satu bulan sholat di rumah Itu pahalanya sama dengan pahala orang yang satu kali sholat Seperti itu Jadi sungguh merugilah orang yang salat uh, sholat sendirian di rumah Kemudian juga pernah suatu saat ya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta meminta ruksah, meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, memberikan atau membolehkan beliau sholat di di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau mendengar panggilan azan? Maka beliau mengatakan iya, saya mendengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maka jawablah. Maksudnya jawab di sini, berangkatlah ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kita lihat padahal dia memiliki uzur yang sangat uh, berat, ya buta seperti itu. Dan juga bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ultimatum atau perintah kepada seorang sahabat untuk mengimami sahabat yang lain. Dan Rasulullah berangkat bersama beberapa sahabat untuk membakar masjid. rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, kalau bukan karena wanita dan juga anak-anak, saya akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat di masjid. Maksudnya orang-orang di -orang sini adalah laki-laki, karena memang laki-laki sejatinya sholat sholat di masjid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna man amana -akhir. Dan Ketahuilah, hanya orang yang berimanlah yang mau atau yang bisa memakmurkan masjid beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak bisa kita harapkan selain Muslim, selain orang yang beriman untuk memakmurkan masjid. Kitalah orang-orang Muslim yang bisa diharapkan untuk memakmurkan masjid. Dan juga sangat dianjurkan bagi kita untuk uh, menaikkan ya kalimatullah, ya kalimatullah. di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala baik siang ataupun malam seperti itu. Itu menunjukkan kita harus salat berjamaah di masjid. Jadi orang-orang yang kuat imannya itu uh, mereka tidak terhalangi dengan urusan-urusan dunia jual beli perdagangan tidak terhalangi dengan itu untuk tetap beribadah dan salat berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid jadi sungguh merugilah orang yang salat di rumah terkhusus bagi kaum laki-laki. Dia kehilangan pahala yang sangat banyak dan juga dia bisa mendapat ancaman dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi seperti Rasulullah mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid.